Langsung saja kita akan memasuki acara sosialisasi program studi S1 Akuntansi yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Rinawati SEMM. Kepada Ibu Tri Rinawati, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, nanti saya akan tanya-tanya sedikit dengan Ibu. Nanti Ibu juga akan memaparkan sedikit tentang akuntansi itu seperti apa sih gitu. Tapi sebelumnya saya akan panggil dulu tamu kedua kita. Beliau ini adalah lulusan dari Universitas Muria Kudus di jenjang S1-nya, kemudian kuliah di Universitas Diponegoro pada tahun 2004, mohon maaf. Kemudian sudah bergelar doktor dari almamater Universitas Diponegoro juga. Selain sudah menyandang 3 gelar tersebut, beliau ini juga memiliki banyak pengalaman, mulai dari Toyota Surya Indah Motor Kudus, KAP Tribowo Yulianti, PS Prima FEUSM, PPKM, Ketua Tim PPKM USM, Sekretaris Jurusan Akuntansi, Bendahara 2 PPSDM USM, EDC USM, singkat MAWA USM, dan juga banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Beberapa di antaranya adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM dan juga peran financial self-efficiency dalam memoderasi pengaruh investment knowledge dan financial literacy. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Saifuddin SEMSI. Tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Bapak, monggo. Dan yang selanjutnya, mungkin teman-teman di sini yang mahasiswa, oh ini ya yang dulu juga kuliah di sini. Tapi sebelum kita sambut beliau, kita akan saksikan dulu video profil dari tamu kita yang satu ini. Baik, langsung saja kita sambut yang meriah alumni dari S1 Akuntansi Universitas Semarang, yaitu Kak Vero. Selamat datang kembali. Silaturahminya ya, silakan. Kak Vero, ya benar ya namanya susah ya. Kak Veronica Monteiro dos Santos Neno SE. Akhirnya setelah 3,5 tahun ada SE-nya. Baik, yang pertama-tama kita akan mendengarkan sosialisasi tentang program studi S1 Akuntansi yang disampaikan oleh Ibu Tri Rinawati. Ibu, seperti apa sih sebenarnya gambaran akuntansi? Karena kalau memang katanya, dan saya mengalami sih Bu, kalau kita tertarik dengan jurusannya tentu kita akan mudah untuk menjalaninya. Saya itu dulu didaftarkan akuntansi oleh ibu saya ketika kuliah, mau kuliah, tapi saya nggak mau, pokoknya saya harus ilmu komunikasi gitu. Ternyata sampai sekarang gitu, karena saya senang. Nah, sebenarnya kalau akuntansi itu, saya yakin teman-teman yang di sini itu tertarik dengan akuntansi, makanya bergabung di acara Action 2023 Etok hari ini. Sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin dari SMA juga, seperti apa sih dunia akuntansi itu, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya memberikan sedikit gambaran bagaimana tentang program studi S1 akuntansi. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan akuntansi itu memang ada sebagian dari
adik-adik atau calon dari mahasiswa itu menjadi momok ya, karena kan waduh aku ki ora senang hitung-hitungan gitu ya. Itu pasti kalau tidak menjadi pilihannya itu karena ketakutan terkait dengan hitung-hitungan itu ya. Jadi gambaran atau mindset yang terbangun di masing-masing calon mahasiswa itu adalah hitung-hitungannya. Jadi wah males hitung-hitung, mesti angel. Apalagi di SMP, SMA itu kan yang dihindari itu adalah kan pelajaran matematika itu. Padahal kalau kita sudah masuk di dalam program studi S1 akuntansi, di situ kan gambarannya adalah general ya, umum. Artinya tidak mutlak atau semuanya itu adalah berbasis hitung-hitungan itu. Jadi yang lebih ditekankan di dalam program studi S1 akuntansi terkait dengan kesiapan, artinya hanya apa namanya terkait dengan cara kita menganalisis ya satu keadaan. Misalkan contohnya begini, jadi gambarannya gini, kalau kita akan menetapkan keputusan, artinya kan kita harus bisa menganalisis sesuatu. Nah, dengan kekuatan analisis itu, kita akan bisa menentukan keputusan apa yang bisa kita ambil. Makanya kalau kita bicara secara definisi, ya akuntansi, akuntansi itu kan proses ya, proses kegiatan. Nah, artinya kalau kita bicara proses, itu kan berarti kita bicara siklusnya atau tahapannya. Nah, tahapan artinya panjenengan semua itu disiapkan misalkan nantinya di dunia kerja itu harus bisa apa? Harus bisa membuat laporan keuangan. Nah, kalau untuk kita bisa menyiapkan laporan keuangan, kan kita harus bisa melakukan prosesnya, menyiapkan prosesnya. Nah, kalau kita bicara akuntansi, ya kita singgung sedikit ya, bagaimana sih proses dari atau siklus dari akuntansi misalkan. Dari kata proses kegiatan ya, jadi penyiapan dari dokumen transaksi, kemudian jurnal. Jurnal itu kan pencatatan ya, pencatatan akuntansi itu kalau di dalam akuntansinya kita sebut sebagai jurnal. Kemudian dari jurnal kita apakan? Kita pindahkan atau kita postingkan. Nah, kemana? Ke dalam buku besar. Nah, secara tahap awalnya, siklus tahap awalnya, artinya kita ringkas. Ringkasan itu adalah apa? Neraca saldo. Dari gambaran neraca saldo saja itu sebetulnya sudah bisa untuk menyiapkan laporan keuangan, tapi secara sederhana. Tapi dengan siklus lengkapnya atau siklus penyelesaiannya masih banyak tahapan lagi. Ya, itu gambaran. Jadi kalau misalkan adik-adik calon mahasiswa ya, artinya harapan kami ya adik-adik SMK, SMA ikut terlibat di dalam kegiatan action, ya harapannya bisa bergabung dalam program studi S1 akuntansi. Jadi jangan ada gambaran bahwa susah atau sulit. Ya, karena sekarang sudah diimbangi dengan teknologi. Jadi penyiapan nggak perlu pakai manual, semua sudah tersedia, bisa menggunakan misalkan kita Excel ya toh, atau mungkin aplikasi Yopnya atau aplikasi Zahir ya, karena kalau di asesor ya untuk uji kompetensi itu biasa aplikasi yang digunakan Mayop sudah tidak digunakan lagi, tapi Zahir Accounting ya yang lebih digunakan. Itu gambaran awal terkait dengan studi akuntansi. Sebenarnya masih banyak lagi terkait dengan program studi akuntansi. Barangkali mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada yang terima. Baik, terima kasih Ibu Rina. Wah, kita jadi tahu ya gambarannya. Kalau sekarang tuh nggak usah repot-repot, nggak usah manual, semuanya sudah ada ya Bu ya. Tinggal kita memasukkan aja. Jadi kayak apa itu Bu? Semacam aplikasi. Aplikasi. Baik. Kita selanjutnya akan bertanya dengan Bapak Saifuddin. Ini ya Pak.
Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya, masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far. To achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all. Since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities for giving a purpose to living. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Ya pagi, selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi, ya. Alhamdulillah. Saget Bapak? Sudah. Oke. Pak Saifuddin, ya. Ini yang sudah lama juga berkarir di dunia akuntansi. Iya. Seperti apa Pak dunia akuntansi sekarang ini? Maksudnya buat teman-teman yang belum ada gambaran atau mau nih, aku kok kayaknya tertarik tapi ragu-ragu ya. Seperti apa Bapak akuntansi itu? Ya, melanjuti yang disampaikan oleh Bu Ketua Dosen tadi, Bu Rina. Semua gambaran awal akuntansi pasti diawali dengan kok angka ya? Angka lagi gitu ya. Jadi setelah kita masuk ternyata justru
dengan perkembangan saat ini ya, ada AI, kemudian sejak berubahnya ada pandemi kemarin ya, itu ternyata di dunia praktis akuntansi itu tidak semata-mata hanya kita mengenal angka. Justru sekarang itu malah tantangannya bukannya di angka, tetapi di perilaku. Ya, perilaku akuntan sendiri sekarang itu berkembang. Ya, kalau sekarang karena saya studi lanjut S3 ya, jadi menekuninya tentang perilaku auditor, itu saya melihat bahwa yang namanya etika, yang namanya attitude, yang namanya sikap, yang namanya keperilakuan justru menjadi hal yang menarik. Jadi akuntansi itu enggak sekedar angka. Dia berkembang ke budaya, berkembang ke habit, kebiasaan, berkembang juga pada siapa komunitas kita. Jadi sekarang seperti itu. Jadi karena mengimbangi perkembangan teknologi yang tinggi, diimbangi juga dalam perilaku manusia menyesuaikan, beradaptasi dengan teknologi itu. Ya. Tadi Bu Rina menyampaikan tentang adanya penerapan zahir accounting. Kemudian sekarang ini sudah ada AI, ada aplikasi. Nah, mungkin ke depan juga sekarang pandemi juga mengibatkan ada namanya remote audit. Jadi kalau ngaudit nggak harus kita set visit ke lapangan, tapi juga menggunakan remote audit, ada aplikasinya juga. Jadi memang kalau kita lihat ke depan, ya ini saya juga sedang menulis mengenai cyber security accounting dan audit. Jadi sekarang juga ada namanya keamanan cyber juga, karena tantangan data ini juga semakin menarik sekarang ini. Jadi ternyata luar biasa, dan yang menurut saya menarik adalah banyak yang saya kutip dari sistem informasi sekarang ini, Mbak. Jadi sekarang itu bukan hanya accounting semata, kita nggak bisa berdiri. Kita sekarang saya cyber security accounting, saya mengambil dari SI, dari anak-anak TI malah sekarang ini publikasinya. Karena apa? Data itu juga perlu diproteksi dari serangan cyber. Ini yang terbaru juga, adanya Bitcoin, ada blockchain, ada big data, dan saya mengatakan, oh kita sekarang kok kayak nggak bisa ya lepas dari ilmu yang lain ya, gitu. Karena seperti itu sekarang perkembangannya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Ini selanjutnya ya Pak ya. Ini ada salah satu kebanggaan kita karena sudah berhasil lulus 3,5 tahun. Jadi Kak Vero ini tahun berapa ya? Nanti bisa cerita ya. Oh, tahun berapa? Tahun 2023. 2023 ya. Baru lulus. Ya, berarti Mei. Maret kemarin. Mei ya? Oh iya, kemarin ya. Ada ini ya, ada Idul Fitri. Masuknya tahun 2019. Oke. Ini yang mau saya tanyain ya, gimana sih waktu itu kuliah di Universitas Semarang selama 3,5 tahun, kesan-pesannya, perasaannya? Untuk pesan-kesan, saya daftar di USM itu karena dari rekomendasi orang tua, karena dekat dari rumah. Terus dari jurusan akuntansi pun juga menurut saya, karena saya dulunya ada basic ekonomi waktu SMA, terus maka dari itu saya mendaftar di accountingnya di USM, akuntansi. Lalu untuk kegiatan saya selama di USM pun banyak sekali dukungan dari pihak USM maupun dari jurusan. Dulu waktu saya kuliah, waktu saya mendaftar kampus Merdeka, itu juga mendapat dukungan penuh dari universitas maupun jurusan. Saya harus pergi ke Kalimantan dan banyak sekali mata kuliah yang harus dikonversi, dan itu tidak dipersulit sama sekali dengan pihak universitas maupun dari jurusan. Maka dari itu mungkin satu hal nilai tambah untuk Universitas Semarang, karena bisa mendukung kegiatan dari para mahasiswanya untuk mengembangkan diri gitu. Wah, kemarin sempat ke Kalimantan ternyata ya, lolos MBKM juga. Iya, tepuk tangan boleh buat Kak Vero. Jadi jangan cuman jadi mahasiswa yang kupu-kupu katanya, kuliah pulang, tapi cari yang
sebanyak-banyaknya experience, sebanyak-banyaknya pengalaman. Jadi nanti bisa cerita banyak juga seperti Kak Vero, tadi ada juga Kak Rizal yang akan berangkat ke Bali. Nah, jadi buat teman-teman di sini nanti yang mau tanya silakan langsung tanya aja, boleh acungkan tangan. Nanti saya nanti panitia silakan memberikan mikrofon dan silakan bertanya. Kita lanjutkan pertanyaan dulu ke Ibu Rina. Ibu Rina, saya mau tanya dua hal, Ibu. Bagaimana tadi tanggapannya melihat ada salah satu alumni Universitas Semarang yang sekarang Ibu sudah lihat sendiri nih, Vero nih seperti apa dulu, Bu, selama kuliah. Kemudian yang kedua, kenapa sih teman-teman di sini harus memilih kuliah akuntansi di USM? Sebenarnya keunggulannya tuh apa dari Universitas Semarang? Terima kasih. Saya mau sedikit cerita tentang Mbak Vero. Mbak okay. Vero itu sebenarnya awal ya, awal dari tercetusnya MBKM. Jadi peserta pertama kali, jadi pejuang muda ya yeah. di Kalimantan Barat. Nah, itu juga awal dari saya ya, dari peralihan Nyun Sewu Bu Dr. Ardiani. Ya, itu saya diberi PR yang luar biasa ini. Bagaimana saya bisa beradaptasi dengan apa sih itu MBKM dan seterusnya. Itu awal yang saya belajar itu dengan Mbak Veronica itu. Yeah, jadi beberapa memang kan ada penyetaraan mahasiswa yang mengikuti MBKM kemudian disetarakan dengan beberapa SKS yang ada. Nah, itu juga awal-awal artinya keberlakuan, bagaimana sih cara kita mengkonversikan, bagaimana sih sebenarnya atau mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan kepada kegiatan kemahasiswaan tersebut. Nah, itu memang akhirnya saya juga kenalan. Nah, itu yang pertama, kenalan pertama saya dengan Mbak Veronica yang luar biasa. Selain berprestasi di dalam akademiknya juga sosialisasi ya di dalam kegiatannya juga luar biasa. Yang kedua, ternyata beliaunya Mbak Veronica itu juga sama-sama sebagai alumni beasiswa Jarum. Nah, tapi nggih, saya tuh ternyata kok yang tertua waktu itu. Nah, beliaunya yang paling muda karena baru lulus 2023. Nah, memang saya artinya panggilan di dalam alumni adalah Oma itu ya. Nih, nah dari situ, dari situlah saya menyampaikan kepada adik-adik ini penerusnya yang terbaru waktu itu masih Mbak Develina, tapi Mbak Develina, Bu, saya sudah semester 7, biarkan adik-adik saja itu. Nah, alhamdulillahnya ini sekarang yang lolos adalah ketua HMCA yang sekarang Mbak Ulia dan Mas Bayu yang sebagai ketua panitia kegiatan action sekarang. Saya ucapkan selamat ya, semoganya artinya bisa menjadikan contoh kepada adik-adik yang lain. Kemudian yang berikutnya Nyun Sewu, saya juga bangga ternyata kepada adik-adik tim ya, tim HMCA yang sekarang, yang Mas, sekali lagi dengan Mas Bayu juga, luar biasa semangatnya Nyun Sewu. Ini mungkin bukan aib ya Mas Bayu, artinya awalnya juga, Bu, saya gimana, saya bisa nggak dapat beasiswa ini misalkan. Berusaha, ternyata dari seleksinya gagal. Mas, nggak bisa, itu gagal. Luar biasa, masih bersemangat lagi mencari. Dan kemudian ternyata lolos yang di Bali itu. Nah, saya begini, Mas, ya sudahlah itu. Artinya nanti kalau ke depannya, agar sama-sama baiknya, ya monggo nanti kalau ada apa-apanya ke depan harus ke jurusan dulu. Jadi biar tidak merasa untuk dirugikan gitu. Jadi ya itulah, artinya saya bangga juga kepada adik-adik mahasiswa ya. Jadi Nyun Sewu ini bisa menjadikan contoh ya, menjadikan contoh kepada semuanya. Artinya kalau misalkan nanti mau bergabung di program studi X1 akuntansi, yang diakui sekarang itu tidak hanya kemampuan intelijen saja, artinya panjenengan IPK-nya bagus luar biasa, tapi panjenengan tidak bisa bersosialisasi, panjenengan tidak bisa artinya mempunyai prestasi ya di dalam kegiatan apapun, itu tidak diakui ya. Karena kalau misalkan sekarang kan sistemnya kuota, sistem kuota di dalam beasiswa Jarum itu. Jadi kalau misalkan panjenengan terpilih, artinya kan berarti sudah sesuai dengan
yang dikriteriakan ya di dalam jarum itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada adik-adik tim ya mahasiswa sekarang. Kemudian yang sewu yang berikutnya. Yang kedua, apa sih perbedaannya? Akuntansi kan banyak Bu. Yeah. Di kampus-kampus lain juga ada gitu. Apa yang jadi keunggulannya Universitas Semarang dalam hal akuntansinya? Yeah. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Saifuddin, kan akuntansi tidak berbasis, artinya kita nantinya akan duduk kemudian mengolah sesuatu untuk menjadikan dari transaksi kemudian menjadi laporan. Tapi akuntansi juga mempelajari terkait dengan keperilakuan itu. Kemudian ada juga akuntansi yang terkait dengan lingkungan yang sekarang lebih kita dengar dengan green accounting gitu ya. Kita sesuaikan dengan lingkungan itu. Ada banyak hal yang ada di dalam akuntansi. Jadi akuntansi tidak hanya akuntansi ki kui-kui wae to. Pokoknya engko gawe jurnal. Jadi image-nya mereka adalah akuntansi itu sama dengan membuat jurnal, hanya itu saja. Tetapi tidak itu. Artinya ada akuntansi tentang keperilakuan, akuntansi tentang lingkungan gitu ya. Ada juga dulu Pak Billy itu yang melakukan penelitian yang terkait dengan akuntansi karbon itu nggih. Nah, itu. Nah, itu kan artinya ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita pelajari terkait dengan akuntansi ya. Jadi jangan merasa pesimis dulu ketika mau masuk ke dalam akuntansi. Dan ini ya, ini artinya yang saya sampaikan, artinya satu ya mungkin bisa menjadikan satu kelebihan dulu sebelum nanti kita menyebutkan kelebihan yang lain. Masih sedikit ya, sedikit yang bergelut di dalam akuntansi. Artinya sebetulnya kesempatan kerja untuk di bidang akuntansi itu masih dibutuhkan luar biasa banyaknya. Ya, jadi misalkan contoh kebutuhan kan lebih banyak sekarang ada SEMM itu ya. Jarang yang pakai SEMAK itu ya. SAK MAK itu. Nah, itu yang lebih spesifik ke akuntansinya itu jarang sekali. Artinya kesempatan itu sebetulnya masih banyak peluangnya. Ya, jadi makanya kalau misalkan yang lebih luas atau fleksibelnya kan misalkan enggak ya seperti Pak Udin MSI itu ya, nanti bisa ke sana dan kemari itu misalkan itu. Itu lebih fleksibelnya seperti itu gitu. Nah, harapannya nanti adik-adik bisa bergabung kepada kami ya, ke kami semua, karena akuntansi memberikan satu peluang kerja yang yang banyak sekali ya, seperti kompetensi lulusan di dalam prodi program studi S1 akuntansi itu kan yang pertama sebagai auditor, kemudian bisa sebagai akuntan, konsultan. Nah, kemudian ada juga misalkan nih lari-larinya kok sebagai pendidik ya, atau bahkan mungkin sebagai peneliti, itu kan sudah luar biasa. Ya kan ada banyak hal lah, contoh yang misalkan dari lulusan ini wes aku tak jadi dosen wae misalkan. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, mungkin ada sisi kelebihan ya, artinya posisi positif yang ada di dalam program studi S1 akuntansi terkait dengan kompetensi lulusan. Itu juga didasarkan kepada visi misi program studi akuntansi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu. Saya tadi tertarik loh dengan akunting perilaku, kemudian green akunting gitu, tapi saya tahan dulu Pak Udin ini ya. Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Kota Semarang.
Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya, masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. Together, the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in rising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities for giving a purpose to live. Gimana caranya teman-teman di sini tahu bahwa kita tuh punya, orang bilang kalau kita bekerja sesuatu dengan passion, tertarik dengan sesuatu passion. Dari mana teman-teman ini tahu bahwa oh passion saya tuh sebenarnya di akuntansi tapi kadang ragu. Sama susah enggak sih Pak masuk ke akuntansi tuh? Ada syarat khususnya enggak? Oke, mungkin sedikit cerita. Satu SMA saya tuh IPA, ya. Mungkin dikatakan orang IPA tuh fisika, kimia, biologi, matematika. Saya masuk di S1 akuntansi dan saya punya S1 manajemen itu. Tiga semester pertama nggak berhasil dapat IP semesternya 3, nggak ada 3. Saya hanya 2,8, 2,4. Saya jelek banget di awal-awal. Kemudian saya lihat
teman-teman saya yang basicnya dari SMK atau SMEA, saya tanya, lu gimana cara belajarnya? Terus, oh gini-gini. Nah, dari saya menggunakan konsep ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Saya mengamati teman-teman saya, kemudian saya meniru dan saya memodifikasi cara belajar mereka. Akhirnya saat lulus, saya termasuk 10 besar lulusan terbaik waktu di S1 akuntansi. Artinya bisa saya lakukan itu. Jadi walaupun saya background saya dari IPA, SMA saya IPA, tapi pada saat saya kuliah, saya menggunakan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya enggak serta-merta meniru mereka sepenuhnya, tapi saya berusaha modifikasi itu. Kemudian setelah masuk di dunia akuntansi, ternyata menarik. Lulus S1 waktu itu ada tawaran, yuk ngaudit yuk. Gimana ngaudit? Oh, saya selama ini teori selalu ngaudit gitu kan. Terus ngaudit, akhirnya ternyata sampai detik ini saya masih freelance auditor gitu ya. Saya masih ngaudit ya. Dengan Pak Azhari itu adalah, saya pernah anak buahnya Pak Azhari yang nanti dari narasumber saya pernah jadi anak buahnya di Kudus waktu itu ya. Kita mengaudit dana PNPM Mandiri Perkotaan waktu itu. Artinya enggak susah kalau kita tuh mau belajar akuntansi, yang penting sekarang adalah mengcreate, mencoba supaya passion itu tumbuh. Gimana supaya passionnya tumbuh? Mungkin ada yang bisa ngasih ide atau gagasannya dari Pak Audien. Sederhana, untuk bisa passion kita tumbuh itu adalah melihat apa yang di diri kita, potensi kita apa. Misal, oh kita suka membaca. Ya, berarti kan minimal kalau udah suka membaca, tinggal meningkatkan supaya dari membaca itu kita menambah porsi baca kita dari yang semula fiksi ke yang ilmiah, kan gitu aja. Ya. Terus kemudian melihat peluang, tadi Bu Rina menyampaikan, akuntansi peluangnya luar biasa. Ya. Saya sedang ngasih ke materi ke panitia, nanti bisa disiarkan ke peserta bahwa profesi akuntansi itu sekarang yang profesi yang menarik. Karena apa? Bisa masuk ke, bisa mendirikan namanya KJA, Kantor Jasa Akuntansi. Bisa punya kayak Pak Azhari, kantor akuntan publik. Bisa jadi konsultan pajak. Ya, mentok-mentok kalau nggak ada pekerjaan, ya kita bisa berbisnis, berwirausaha. Ya. Kebetulan istri saya adalah S1 akuntansi, tapi nggak bekerja ya Mbak ya, nggak bekerja di rumah. Tapi dia punya bisnis freelance. Ya. Dan ternyata juga menghasilkan uang. Cukup dengan memasang produk di TikTok juga ada uang. Artinya nggak susah sebetulnya. Terus yang mungkin perlu Anda perhatikan ya, tidak semua mata kuliah di manajemen itu banyak akuntansinya. Tetapi sebaliknya banyak mata kuliah manajemen yang didapatkan di akuntansi. Artinya Anda kalau belajar di akuntansi itu ada sekitar proporsi 30-40% mata kuliah manajemen. Jika Anda punya namanya mata kuliah manajemen, kemudian pemasaran, kemudian strategik, itu Anda dapat. Tapi di manajemen hanya dapat kalau nggak salah pengantar akuntansi, biaya dan akuntansi manajemen ya. Kalau yang kurikulum lama di akuntansi keuangan. Saya kira itu, jadi menurut saya passion itu memang harus mau gak mau kita melihat diri kita dulu. Kita refleksi diri kita, cocoknya apa ya gitu. Karena ternyata saya pun yang basicnya SMA saya IPA, toh saya sekarang ini sudah sangat nyaman dengan dunia akuntansi yang sudah saya tekuni sejak lama. Itu Mbak. Ada syarat khusus gak Pak? Ini kan tadinya IPA nih Pak Saifuddin, kemudian kok kita diambil nih yang IPS gitu ya, katanya gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi ternyata passionnya ke dunia akuntansi. Yeah. Ada syarat khusus nggak sih Pak untuk masuk ke akuntansi? Sebenarnya nggak ada sih ya. Semua ilmu tuh sama menurut saya. Kita mau nekuni ilmu apapun ya, yang ilmu yang ada di USM ada 16 prodi sekalipun itu syarat khususnya nggak ada. Hanya kemauan baru kemampuan itu mengikuti. Jadi kalau Anda nggak ada kemauan, kemampuan nggak akan muncul. Anda punya kemampuan tinggi, tapi Anda nggak ada kemauan, nggak bisa. Jadi kemauan dulu, ya Anda baru kemudian kemampuan berikutnya. Menurut saya seperti itu, Mbak. Jadi nggak ada satu khusus. Tinggal passion kita semangat saja lah gitu. Oke, satu lagi Pak. Ya. Tadi kan dari IPA, akhirnya memutuskan
udah deh saya kuliah di akuntansi aja tuh, yeah. Kenapa Pak? Kalau Vero kan tadi karena motivasi dari orang tua, yeah. Rekomendasi dari orang tua. Kalau Pak Saifuddin dulu gimana itu Pak? Kok bisa? Simpel saja, saya waktu itu melihat bahwa untuk lulusan manajemen itu sudah banyak. Mm-hmm. Saya melihat bahwa kalau manajemen itu saya bisa learning by doing lah. Artinya saya tinggal, tapi kalau akuntansi kan butuh khusus karena nanti kan ada namanya profesi akuntansinya kan. Jadi ada AK-nya, nanti ikut sertifikasi profesinya. Menarik gitu loh. Jadi menarik, dan saya melihat ya namanya orang Mbak ya. Jadi kalau ingin kaya cepat ya akuntansi kayaknya untuk jadi orang kaya kok cepat gitu ya daripada yang lain. Menurut saya seperti itu gitu. Dalam arti kaya yang versi cukup ya, bukan yang kaya raya bukan ya, tapi oh, kok saya mau bisa beli rumah, bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu loh. Itu menurut saya itu. Berarti melihat peluang, peluang manajemen ya. Sudah banyak, akuntansi masih jarang nih akhirnya ya, menuju ke akuntansi. Ya karena memang orang mesti melihatnya, ah enak manajemen aja, mudah, mesti seperti itu. Kalau saya justru enggak, kalau mudah orang banyak mengikuti, tapi kalau yang sulit tidak banyak orang mengikuti, kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin pengalamannya dan experience-nya, nanti saya akan tanya-tanya lagi. Tapi memang ya, ternyata kita harus lihat peluang. Dan akuntansi ini, tadi seperti Ibu Rina bilang, banyak sekali peluang kerjanya. Apalagi buat teman-teman ini yang masih SMA, memutuskan untuk, oh masuk akuntansi itu bisa jadi salah satu peluang untuk besok mencari kerja. Dan yang saya tahu, akuntansi dan manajemen ekonomi itu dari dulu adalah jurusan yang favorit. Benar ya Bapak Ibu ya, favorit yang minat banyak pasti selalu penuh gitu, karena memang meskipun pesaingnya banyak tetapi peluang kerjanya juga banyak dan dibuka terus. Kantor mana yang tidak membutuhkan seorang akuntan? Pasti semuanya ada akuntannya. Jadi banyak kantor yang membutuhkan akuntan. Ini kita beranjak ke Kak Vero. Saya mau tanya, yang paling memorable ketika kuliah tuh apa? Kemudian yang diajarkan Ibu Rina dan Bapak Saifuddin dulu dosen-dosen, yang sampai sekarang masih dipakai terus tuh ilmunya apa? Mungkin kalau yang memorable tuh karena saya angkatan COVID ya. Jadi kuliah itu cuman dua semester, satu sama dua. Dan itu di semester kedua pun cuma 2 minggu, setelah itu libur beberapa tahun. Jadi kalau menurut saya yang memorable itu di semester pertama di mana masih aktif-aktifnya sebagai mahasiswa organisasi, jadi sering banget kumpul di Orma, terus ngelakuin program kerja kayak gini, gitu-gitu. Cuman semester 1, semester 2 itu yang paling memorable di ingatan ya, karena ya selanjutnya langsung COVID, dan berangkat lagi itu sudah semester 7, sudah skripsi ke kampus, cuman bimbingan gitu-gitu, jadi udah selesai semuanya. Maka dari itu dengan saya aktif selain di organisasi juga aktif yang MBKM itu, jadi itu juga menurut saya memorable untuk yang waktu pada masa pandemi itu. Halo tadi? Ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen yang sampai sekarang ternyata masih kepake loh di dunia kerja. Pasti yang tentang jurnal-jurnal gitu-gitu masih kepake di dunia kerja. Lalu untuk yang tadi yang dibilang sama Bu Rina dan Pak Udin tentang keperilakuan itu juga pasti melekat, karena kita bekerja tidak melulu tentang fokus kepada pekerjaan, tetapi juga ada sosialisasi kepada rekan kerja. Nah itu juga disampaikan oleh Bapak Ibu dosen waktu kuliah. Dan sekarang terpakai. Masih kepakai, ya. Itu kalau boleh tahu, dari lulus bulan Mei, akhirnya kerja tuh di bulan apa? Saya sudah kerja itu dari bulan Juni 2022. Sebelum saya lulus, saya sudah kerja. Karena semester 7 saya cuma skripsi, dan daripada nggak ada pemasukan, saya mengambil pekerjaan sebagai admin, lalu kok keterusan gitu sampai sekarang, dan sudah selesai waktu lulus kemarin, dan sekarang sudah sedikit naik jabatan jadi kas kecil. Tepuk tangan.
awalnya jadi admin dulu, yeah, karena masih lulusan SMA ya waktu yeah, itu ya. SMA. Sudah lulus ternyata diangkat naik jabatan ada kas kecil. Di akunting kas kecil. Wah, keren nih. Katanya tadi mau coba-coba yang jenjangnya lebih baik yeah, lagi juga ya. Nanti saya mau tanya itu tadi soalnya sudah sedikit curhat, ternyata tuh mengalami beberapa kendala gitu ya. Tapi kita tahan dulu, saya Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster autism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country. The motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. Together, the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in rising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities for giving a purpose to live.
Ibu Rina ini, saya mau tanya lebih ke fasilitas akuntansi di USM tuh, teman-teman nanti kira-kira akan mendapatkan mata kuliah yang seperti apa, kemudian lab-lab yang dibutuhkan, digunakan itu apa saja, dan fasilitas lainnya. Oke, terima kasih. Untuk prodi akuntansi, saya berikan sedikit gambaran sebetulnya apa yang akan dipelajari di sana. Saya berikan sedikit dulu gambarannya. Yang perlu kita pelajari di dalam program studi akuntansi itu adalah terkait dengan beberapa mata kuliah, artinya yang lebih spesifik ada di situ, sesuai dengan visi misi ya yang ada di program studi S1 akuntansi, yaitu mata kuliah di bidang akuntansi, perpajakan, dan akuntansi sektor publik. Itu lebih spesifiknya ke sana. Jadi memang di dalam prodi S1 akuntansi tidak ada konsentrasi khusus, artinya tetapi arahan tadi ya, beberapa bidang mata kuliah yang akan disampaikan itu disesuaikan dengan dunia kerja ya, yang relevan dengan dunia kerja dan masyarakat bisnis itu ya. Tadi yang terkait dengan kompetensi lulusan seperti auditor, kemudian konsultan, kemudian akuntan, pendidik ataupun mungkin sebagai peneliti. Nah, nantinya kalau sudah bergabung ya di dalam program studi S1 akuntansi, kurikulum itu kan selalu upgrade ya, selalu ada perubahan dan ada perbaikan, karena semua itu disesuaikan dengan perubahan yang ada di lingkungan kita, termasuknya misalkan perubahan terkait dengan teknologi. Jadi awal kurikulum ya, nanti Pak Saifuddin yang perso juga, kita ada di kurikulum mulai dari 2013, kemudian berkembang karena sesuai dengan perkembangan lingkungannya menjadi 2018, dan sekarang yang akan kita gunakan itu adalah kurikulum 2021. Nah, itu juga terdiri dari dua, nah, artinya dua itu reguler, artinya yang mahasiswa mengikuti perkuliahan yang ada di kampus, dan ada juga tadi yang disampaikan yang sesuai yang pernah dijalani oleh Mbak Veronica terkait dengan kurikulum MBKM atau kuliah kampus merdeka. Nah, kemudian untuk lama studi ya, sedikit mungkin gambaran. Minimal itu panjenengan semua itu bisa menempuh 3,5 tahun ya, maksimalnya itu 7 tahun, tapi kalau memilih yang maksimal itu ya nyuwun sewu gitu ya, kasihan juga ya, karena kan nanti keburu tidak laku di dunia kerjanya itu ya, dan apa namanya justru sia-sia ya, lebih sebaiknya ya memilih di minimalnya ya 3,5 tahun. Dan satu tambahan lagi dari saya, ini sedikit pengalaman tadi yang dikatakan Pak Udin juga, beliaunya itu awalnya sebagai pilihan eksakta ya, maksudnya dari fisika. Nah, itu pengalaman anak saya, itu juga dia sarjana tapi sastra Inggris. Itu untuk mencari peluang kerja susah. Nah, satu-satunya jalan memang dia kursus untuk akuntansi dan kemudian mengambil pelatihan di BLK itu untuk staf ahlinya. Nah, itu alhamdulillahnya, artinya kan berarti peluang kerja itu kan tidak selalu sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, artinya ya kita harus bisa mencari peluang, kita harus bisa menangkap apa sih sebetulnya yang ada di dunia industri yang diinginkan itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah bisa mendapatkan pekerjaan, walaupun untuk sementara belum sesuai dengan disiplin ilmunya, itu seperti itu. Nah, jadi harapannya ya, terima kasih kalau adik-adik calon mahasiswa ini bisa bergabung dalam program studi akuntansi, insya Allah nanti di dunia kerjanya lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel untuk bisa mencari pekerjaan.
mungkin itu monggo saya kembalikan. Kalau fasilitasnya itu Ibu? Fasilitas untuk yang di program studi akuntansi itu kan di pembelajaran kami juga ada mata kuliah praktikum. Nah, praktikum itu disesuaikan, masing-masing semua disesuaikan dengan misalkan praktikum harus masuk ke dalam lab komputer, ada lab komputer juga disediakan. Nah, semua juga pastinya dosen-dosen pengampu itu sudah dibekali dengan masing-masing keilmuannya, ya, keahliannya di bidang mata kuliah yang beliau ampu itu. Nah, fasilitasnya ada kalau terkait dengan komputer. Kemudian kalau misalkan untuk fasilitas yang lain, ya, selain untuk apa namanya, kalau karena kemarin juga sempat apa namanya COVID. Nah, mengalami perkuliahan secara daring. Nah, itu juga misalkan dengan apa namanya laptop masing-masing, atau mungkin bisa disiasati dengan misalkan menggantikan dengan aplikasi tapi yang bisa di-share ke dalam mahasiswa. Jadi artinya semua fasilitas yang disiapkan oleh program studi akuntansi itu fleksibel. Artinya kalau memang, nah, karena sekarang sudah ada offline-nya, ya semua pembelajaran itu secara offline, artinya sudah bisa menggunakan lab komputer itu sendiri. Dan alhamdulillahnya di program di Fakultas Ekonomi pernah mendapatkan hibah peralatan yang berupa komputer yang kemarin di beberapa tahun, dan itu sudah bisa dimaksimalkan. Mungkin itu. Kak Vero tadi sempat curhat ya. Yeah. Jadi ternyata mengalami kesulitan ketika akan melamar di perusahaan-perusahaan besar. Tadi sudah diinformasikan juga bahwa ternyata dari sastra Inggris ambil BLK pelatihan sertifikasi, sekarang akhirnya diterima kerja. Coba boleh diceritain kesulitannya tuh apa, kemudian yang kurang apa, usahanya Kak Vero apa untuk menuju ke sana. Oke. Mungkin lulusan akuntansi itu enggak cuma di Universitas Semarang. Pasti banyak banget saingan seperti dari Undip, dari UNES maupun dari universitas lain. Dan seperti yang tadi dikata Pak Udin dan Bu Rina, peluang kerjanya itu juga banyak, pasti banyak sekali. Karena seorang accounting itu tidak akan mungkin digantikan oleh komputer atau apapun itu. Maka dari itu saya sudah mencoba banyak sekali peluang, tetapi memang belum rezekinya. Lalu saya mikir, apa yang menjadi nilai plus dari kandidat yang lain? Ternyata banyak sekali para calon karyawan itu sudah mengambil sertifikasi, sudah memiliki nilai plus dari dirinya sendiri. Lalu saya juga akhirnya mengambil sertifikasi brevet pajak AB, dan ya puji Tuhannya sudah ada satu tembus, cuman nunggu pengumuman dulu, dan ya semoga aja bisa. Oke. Jadi ternyata lulusan S1 aja nggak cukup loh, yeah. Kita juga harus punya keahlian. Apa sih yang lebih dibandingkan kandidat lain? Itu kalau saya mau cerita, boleh cerita ya Bapak Ibu, adik ipar saya itu juga jurusan akuntansi. Dulunya sama seperti Vero, jadi diterima ya mungkin semua perusahaan itu sama ya, tapi teman-teman pasti juga pengen bekerja di perusahaan besar BUMN seperti itu. Jadi dulu itu dia bekerja di salah satu dealer kendaraan gitu, pengen punya mimpi, pengen di Kementerian Keuangan atau BUMN. Akhirnya dengan tidak patah semangat mencoba mengupgrade diri, menambah sertifikasi, sekarang bisa diterima di OJK. Jadi itu mungkin motivasi buat teman-teman juga, kalau misalnya gagal seperti tadi ada mahasiswa gagal, ya jangan langsung patah semangat, coba lagi, coba terus sampai tujuannya teman-teman ini tercapai gitu. Nah, Pak Saifuddin ini kalau saya boleh tahu dari tahun berapa terjun sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen, kemudian apa nih pandangannya Pak Saifuddin terhadap
teman-teman mahasiswa yang dulu sampai sekarang, kemudian perkembangannya seperti apa? Oke, baik. Saya sebagai dosen itu tahun 2004 ya. Saya lulus S2 2004, kemudian dosen berarti sekarang mungkin hampir sekitar 20 tahunan ya, 20 wow. tahunan. Karena saya melihat perbedaan mahasiswa dulu dan sekarang itu juga memang perubahannya luar biasa ya. Ya kalau mahasiswa sekarang dengan bantuan IT ya, beberapa saya ngasih pengetahuan karena sekarang itu ada ChatGPT. Jadi mungkin Mbak, kamu kalau daripada bingung diskusi kadang nggak ketemu buat makalah, yo nggak bisa jalan, buat kamu sana lo. Saya pertama kali kuliah semester yang barusan selesai itu saya kasih tahu mengenai ChatGPT. Ya alhamdulillah, walaupun masih kurang bunyi makalahnya, tapi kalau ada ChatGPT itu semakin menarik. Ya, ini ada Mbak Retno ini. Ya, kemudian kuliah ekonomi digital saya beritahu gambarnya seperti ini. Kalau masa dulu ya manut-manut Mbak, ya manut-manut. Sekarang juga manut-manut, tapi ada juga ngeyelnya sekarang itu. Udah ada berbeda sekarang. Karena emang pengetahuan itu juga berkembang. Kemudian dulu mahasiswa saya kalau membuat skripsi itu masih jelek daftar pustakanya. Sekarang saya beri bantuan, coba kamu pakai Mendeley ya. Pakai Mendeley sekarang bagus. Setiap kita ngutip otomatis masuk ke daftar pustaka sehingga semakin bagus. Nah mungkin harapan ke depan nanti dari USM bisa juga menerapkan Turnitin juga ya, supaya meminimalisir dari sisi kutipan yang liar. Nah itu juga bisa ditingkatkan. Mungkin itu aja Mbak. Jadi emang tinggal sekarang itu kita berdamai dengan, beradaptasi, berdamai dengan teknologi, tapi kita jangan, mohon maaf, jadi budaknya teknologi. Harusnya kita menjadi the girl atau the man behind of the gun. Jadi kita bukan dijajah oleh IT, tapi bagaimana kita mengendalikan IT supaya bekerja sama dengan kita dengan baik. Saya kira itu. Oke, tadi saya tertarik dengan green accounting, kemudian perilaku behavior accounting. Mungkin teman-teman yang di sini masih hanya sekedar mengira-ngira. Sebenarnya contoh realnya tuh seperti apa sih Pak? Oke, jadi gini contoh ya, Bu Vivi tadi mana ya? Bu Vivi itu sedang menekuni mengenai environmental accounting atau akuntansi lingkungan. Jadi mungkin selama ini mahasiswa tuh tahunya akuntansi hanya angka. Tapi akuntansi kan sekarang berkembang, ada namanya green accounting, ya akuntansi hijau. Berapa jumlah karbon yang dihasilkan oleh polusi, kemudian bagaimana tingkat polusi itu bisa mengurangi kinerja perusahaan. Gara-gara apa? Karena polusinya tinggi, produktivitasnya rendah, maka pendapatannya akan menurun. Nah itu korelasinya seperti itu. Nah green accounting. Lalu Pak Willy dulu pernah ada carbon accounting yang bermirip juga. Ada juga namanya blue accounting. Bagaimana tingkat cakupan dari laut itu, sumber daya laut, tentang penggunaannya, berapa porsinya untuk keseimbangan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi sekarang tuh semuanya mengarah ke namanya sustainability atau keberlanjutan. Ini isu yang sekarang akuntansi sedang in, sedang menarik adalah mengenai sustainability accounting. Jadi akuntansi keberlanjutan. Jadi disinggung dari yang namanya lingkungan, dari green accounting, dari blue ocean accounting, dan masih banyak lagi. Kalau ini saya bahas, saya malam nggak selesai kalau bahas mengenai itu, karena emang itu fokusnya banyak sekali. Ya termasuk juga mengenai perilaku kita beradaptasi. Tadi Mbak Vero, Bu Rina juga menyinggung bahwa sekarang itu juga akuntan diharapkan juga beretitude yang baik, beretika, jangan fraud, jangan curang. Nah itu kan luar biasa, termasuk juga di dunia kedokteran dalamnya forensik, di akuntan juga ada mengenai forensik. Jadi bagaimana mengenai fraud, kejahatan, lingkungan, itu semuanya sekarang dibahas di akuntansi. Luar biasa Mbak Ayang, kalau kita membahas akuntansi itu sekarang sudah mengglobal, betul-betul. Seperti itu. Iya betul ya Pak ya, saya juga, wah kalau teman-teman ini adalah seorang yang peduli dengan lingkungan ternyata bisa loh
itu dikaitkan dengan akuntansi gitu, jadi bisa teman-teman teliti dan banyak lagi yang lain gitu ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para pemateri kita hari ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir juga. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau tutur yang kurang, yang salah. Moga-moga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating. In terms of
life-opening opportunities for giving a purpose to living.